Empat penunggang motosikal termasuk tiga beradik cedera selepas terbabit kemalangan membabitkan tujuh kenderaan di kilometer 25 Lebuh Raya Damansara Puchong LDP dari arah Cyberjaya ke Kelana Jaya pada Ahad 4 Ogos. Dalam kejadian 4.45 petang itu, kemalangan berlaku apabila kereta perodua Myvi dipandu individu belum dikenal pasti terlanggar belakang Mazda CX-3 dipandu seorang lelaki menyebabkan kereta itu terlajak ke hadapan dan melanggar peloton personal. Ketua Jabatan Siasatan dan Penguatkuasaan Trafik JSPT Selangor, Superintendent Azman Syarian berkata, kereta perodua Myvi itu kemudian terbabas dan melintang jalan sebelum empat motosikal yang tiba di situ tidak sempat mengelak dan terlanggar kereta terbabit.